Selamat datang kembali bersama saya di Serabutan Channel. Uh, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sahabatku Serabutan Channel di mana berada dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Dan semuanya masih beraktivitas seperti biasa dan terus berkarya. Seperti itu, seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, Blepotan. Oke. Okay. Malaknya permintaan sahabat-sahabatku yang masih mengalami kendala atau mungkin kurang masih kurang memahami ya cara membuat atau melilit sebuah trafo SMS. Nah, kali ini saya akan menuruti janji saya kemarin bahwa saya akan membuatkan cara atau tutorial yang paling sederhana dan mudah dipahami bagaimana cara melilit sebuah trafo untuk SMS. Nah, kebetulan Kebetulan sekali dalam beberapa hari terakhir ini saya sedang memang saya sedang konsentrasi untuk membuat beberapa SMS dan sudah melilit beberapa trafo. Dan ini hasilnya ada yang sudah jadi dan ada yang setengah jadi. Jadi, mumpung ada bahan dan untuk bahan percobaan kita saya akan membuatkan video lagi cara melilit sebuah trafo yang mudah dipahami tentunya ini untuk topologi full brick PFC ya karena sekarang maraknya untuk SMPS power amplifier itu adalah full brick PFC jadi silakan tonton video ini sampai selesai Jadi siapkan saja koker seperti ini seperti yang kemarin ini yang sudah saya review di lapak situ Bondo bagus teman-teman rafunya dan ini dia untuk atau apa ya yang akan saya berikan trafo pada kesempatan ini nah, ya, garapan yang belum rampung ya terkendala oleh dana dan waktu teman-teman jadi ini sudah sampai di tahap ini ya tinggal nanti pasang mosfet dan pasang trafo lalu kita akan mencobanya seperti itu nah kembali ke tema awal Bagaimana cara melihat sebuah trafo? Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, kita bisa melihat pertama kali kita menentukan kaki-kaki trafo yang mana yang bagian primer, mana bagian sekunder, mana bagian ekstra, atau mana bagian CT. Nah, jadi kita lihat saja pada posisi PCB. Di sini bisa dilihat bahwasanya yang primer ini ya teman-teman. Ini bagian auxiliary, ada dua lilitan. Ada dua ada dua kali sekunder maksudnya. Dan ini bagian output uh, sekunder. Ini adalah CT, ini AC1, AC2. Seperti itu. Nah. Jadi kita tinggal cabut saja kaki-kaki yang tidak dipakai sesuai dengan lubang yang ada di PCB nah seperti ini teman-teman nah ya sudah saya cabut ada dua kaki di sini dan langsung saja kita mulai kita lilit bagian primer dulu jadi untuk lilit lilitannya itu terserah teman-teman bisa dari pin yang ini atau yang ini. Awalnya tidak ada istilah awal akhir ya, teman-teman. Perlu diingat. Atau perlu dicatat tidak ada awal akhir. Jadi boleh dari sini, kita mulai dari sini atau dari sini juga bisa. Selanjutnya biar langsung pas kawatnya kasih tahu sekalian ya. Kawat menggunakan 1 mm rangkap 2. Nah, ini kawatnya. Nah. 2 eh 1 mm bagi pada bagian primernya rangkap 2. Dan untuk panjangnya langsung saja saya kasih tahu juga ya. Jadi potong 2 helai kawat email 1 mm dengan panjang masing-masing 3 meter Itu akan pas sebanyak 30 lilitan. Ya pada trafo EE55 panjang kawat 3 meter itu pas nantinya pasti pas nggak akan ada ruang tersisa di sini dan hasilnya akan rapi seperti itu dan ini sudah saya sediakan kawatnya panjang 3 meter nah seperti ini nah ini dia bagian primer Jadi rencananya akan saya masukkan atau awali dari pin yang ini. Kemudian kita kerik dulu ujungnya ini. Kedua ujung langsung kita solder. Dan kita memberikan isolator bakar. Seperti itu. Nah, untuk target pin. Uh, pada pembuatan trafo itu sebenarnya bukan cuma masalah nanti mampu mengeluarkan daya yang, yang besar itu nomor dua sebenarnya tetapi yang pertama yang harus kita 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 utamakan yaitu adalah keamanan ya mengapa saya memberikan kabel sering seperti ini rosong bakar karena saya ingin trafo satu aman sekali kemudian kita bakar Seperti ini, jadi ini cara memang videonya agak panjang ya, tapi tidak apa-apa, teman-teman. Biar teman-teman bisa lebih jelas lagi. Nah, langsung kita solder pada bagian ini, pada bagian pertama, lilitan primernya. Seperti ini, kemudian luruskan kawatnya seperti ini. Kita maksimalkan posisi kawat pertama ini, lilitan awal pertama ini nempel pada uh, sisi koker nah tidak perlu menggunakan mesin penggulung peng, peng, penggulung tidak perlu ya teman-teman yang penting siapkan jari-jari teman nah seperti ini jadi Lilitannya harus rapat diusahakan rapat ya nah seperti ini dan harus mepet pada sisi karena ini kokornya sudah pas dengan ukuran dua kali kawat satu milia ya. nah seperti ini teman-teman Tidak perlu dihitung Tidak apa-apa ya teman-teman Karena ini pasti akan Menghasilkan untuk sub yang pertama Pasti 15 lilit Dan untuk rumusnya nah, Mungkin akan saya buatkan Di video berikutnya biar tidak terlalu kelama ya teman-teman pokoknya ini cara ini nanti akan menghasilkan tegangan 90 volt ya ini untuk PFC bukan publik non PFC lo ya nah seperti ini teman-teman jadi digulung sampai sini nah 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 jadi seperti ini hasilnya. Ini adalah lilitan primer untuk 15 lilit yang pertama. Jadi pas ya, satu koker ini pas. Jadi kalau teman-teman menggulung sebuah trafo itu dan ingin menghitungnya berapa jumlah lilitannya, teman-teman yang dihitung itu kalau kita ya seperti ini, kakinya, ujung kawat ada di sini, maka kita menghitungnya di bagian atasnya ini. Jangan hitung di sininya. Kalau dihitung di sini, maka nanti akan pasti tegangannya menjadi lebih, tidak sesuai target. Jadi ini kalau kita buat 30 lilit itu menjadi 2 saf. Berarti saf pertama ini adalah 15 lilit. Jadi coba kita hitung, seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 15 pas 15 lima jadi jangan dihitung dari bawahnya ya kalau dihitung di bawah berarti hasilnya beda lagi nah seperti itu nah setelah selesai pada sesi ini kita kalau teman-teman ingin memberikan isolasi silakan tidak ada masalah tapi tipis saja ya satu 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 kali saja jangan sampai lebih dari satu kali atau kita langsung melanjutkan lilitannya juga bisa yang penting asalkan kita menggunakan kawat yang baru jangan menggunakan kawat yang bekas ya itu tidak disarankan jadi kita lanjutkan lagi langsung 15 16 Nah seperti ini 16 lilit 17 Kalau lilitannya kita terapi Maka nanti hasilnya pun juga akan rapi

pas jadi timur 3 meter tuh pas kemudian nah, seperti ini karena ini sudah pas ya 3 meter tuh pas hmm. kita kasih selongsong bakar lagi ya teman-teman. Kenapa? Karena di ujung lilitan ini, ujung lilitan dan akhir lilitan itu ada di satu tempat, ada di satu alur. Dikhawatirkan jangan sampai terjadi hubungan singkat atau ya short lah. Makanya saya menggunakan kabel sering ini seperti ini. dan sudah jadi untuk bagian primer selanjutnya hal yang tidak boleh dilewati yaitu memberikan resin atau lem saya menggunakan lem back insulatif perahu setelah trafonya kering seperti ini sudah dikasih lem baiknya kita langsung saja menyoldernya ya kita solder kita kering dulu kaki-kakinya Selesai kita solder seperti ini. Tahap pertama untuk lilitan primer sudah selesai. Kita sudah memberikan isolator, apa namanya lem. Di sini sudah. Kita tinggal memberikan isolator. Nah, isolator di sini bermacam-macam ya. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan isolator yang kecil, karena dengan menggunakan isolator dengan diameter yang kecil itu akan lebih luasa untuk memberikan isolator atau pelapis pada penempang trafo seperti ini ditarik sekejeng kencangnya Seperti ini, jadi isolasi trafonya ini adalah empat ya empat kali lilit ya empat lapis lah seperti itu. Ini saya kira sudah cukup. Kemudian selanjutnya melangkah ke tahap berikutnya yaitu pelitan bagian sekunder. Ya, sekunder. Jadi sebelumnya dipastikan dulu bahwa di sini sudah aman ya. Ini sudah kita lapisi dengan selongsong bakar sehingga dan hindari nantinya untuk jarak yang berdekatan antara kawat uh, sekunder dan primernya ini harus ada jarak yang cukup untuk lilitan kawat sekunder siapkan saja kawat 1 mm rangka 4 ya rangka 4 dengan 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 panjang 90 cm. Kita tentukan dulu mana pin-pin trafonya. Di sini bisa kita lihat. Ini adalah AC atau LS2, LS1 ya nah lilitan sekunder, lilitan sekunder untuk AC-nya -AC dan ini CT. Jadi kita tandai saja di sini. Nah. AC Ini AC AC2 CT. Jadi pada tahap penggulungan sekunder, kawat sekunder ini memang bagian yang paling sulit ya karena apa karena bagian sekunder ini dalam satu kali melilit kita langsung melilit dua kawat yang masing-masing kawatnya itu memiliki kawat empat lengkap ya seperti ini nah. seperti ini nah ini adalah CT AC1 AC2. Jadi kita kedua kawat ini yang masing-masing 4 rangkap ini 4 rangkap 1 mm. Langsung kita pilintir eh kita pilintir kita lilitkan secara uh, rapat ya. Seperti Usahakan jangan sampai ada kawat yang merintang atau bertumpuk usahakan semuanya harus sama rapat nah seperti ini jadi tinggal kita edit seperti itu nah ini adalah lilitan anu ya tujuh lilit untuk sekunder ini lilitannya sebanyak tujuh lilit dan ini sudah dapat 4 lilit. Itu 2 3 4 ya. 4 lilit. Jadi kedua untuk lilitan AC1 AC2 itu kita lilit secara bersamaan seperti ini. Memang ini rada rumit ya, teman-teman. Karena kita harus membuat nya sangat rapi seperti itu. Saya tidak bisa menampilkan cara lilitnya ini pada video ya, karena sangat sulit. Dalam lilitnya ini saya harus memberikan tumpuan pada lutut saya, jadi tidak bisa ya, tidak bisa divideokan tadi seperti ini ini sudah 4 lilit berarti tinggal 3 lilit lagi seperti ini Kita coba ya agak sulit teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasil lilitannya bagian sekunder ini 7 lilit ya nanti targetnya 90 volt city ya nah ini adalah ujung dari masing-masing lilitan -masing nah, seperti ini ini adalah ujung dari CT ini pin CT nya ini hmm, lihat nah seperti ini ini adalah ujung CT. Ini ya teman-teman. Uff, sakitnya. CT-nya. Jadi ujungnya ini kita langsung taruh di pin ini teman-teman. Ujung lah di sini. Seperti ini. Jadi ini AC1, AC2. Ujung dari CT masuk ke AC2. Ini AC1, ujung AC1 ini ujungnya masuk ke mana? Masuk ke CT. Ya, ke sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti ini kita melilitnya ya, teman-teman. bisa dilihat. Nah, ujung dari kawat ini masuk ke AC ini. Ujung dari kawat yang pertama yang yang AC satu ini, biar ujungnya masuk ke CT. Seperti itu teman-teman. Tujuh -teman. lilit. semoga bisa dipahami. Tinggal kita akan memberikan selongsong ya, selongsong bakar seperti ini. Dan sebaiknya kita harus pastikan dulu ya bahwa tidak ada kabel yang terpukar. Jadi kita cek ya, pastikan bahwa kedua ujung eh, ujung CT ini, pin CT dan ujung Pin AC ini, anggap kita ini AC2, itu memang tidak ada kabel yang tertukar. Betul. Nah, seperti itu, dan sudah dipastikan untuk yang ini, dia. Tidak akan ada kabel yang tertukar Tertukar dengan yang ini maksudnya teman-teman Nah Baru kita coba kasih Selongsong bakar Nah seperti ini Nah seperti ini teman-teman CT AC1 AC2 Seperti ini Jadinya seperti ini Nah Ini sudah dikasih lem Sudah padat Tinggal sekarang kita akan kasih lagi dia Apa namanya Isolator ya, isolator isolasi Gimana terakhir? Kita akan melihatkan untuk ekstra out oh, Ya Dua kali tegangan ekstra Nah untuk aux seleri di sini ada di sisi sebelah uh, sejajar dengan primer ya untuk pin untuk pin kakinya jadi di sini set ini dia dua kali dua kali tegangan auxiliary karena ini menggunakan step down, sebaiknya kita akan membuat sebuah tegangan ini sebesar 20. Karena apa ya teman-teman? Karena untuk satu lilit ini nantinya menghasilkan tegangan sekitar 12 volt ya. Satu lilit sekunder ini nantinya akan menghasilkan sekitar 12 volt. Jadi karena kita menggunakan uh, regulasi menggunakan book converter di sini sebaiknya kita naikkan uh, bikin tegangan itu sekitar nanti 2 lilit ya. 2 lilit hingga menghasilkan tegangan sekitar 24 volt. Seperti itu. 24 volt. Dan nanti akan diturunkan oleh tegangan book converter ini. Jadi langsung kita akan buat saja jadi langsung saja saya menggunakan kawat sekitar 0,8 ya eh 0, berapa ini 0,6 mungkin ya 0,6 mili untuk auxiliary kita potong kita kasih selongsong bakar lagi seperti ini biar rapi Seperti ini Terus kemudian ini Auxiliary yang kedua sama 2 lilit untuk akseleri yang kedua seperti ini atau kita kasih isolasi saja dulu ya untuk akseleri yang pertama lalu kita lilit lagi untuk aux selalu yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini untuk aux yang kedua. Tinggal kita kasih isolasi seperti ini. sekarang kita tinggal buat atau cek induktansinya seperti ini karena saya mainnya di 60 kHz ya maka saya akan setting induktansi trafo ini sebesar 4 mH. Saya menggunakan. Jadi untuk menentukan induktansi, saya menggunakan alat ukur. Tidak ah, tahu di alat ukur ala preman ya. Tapi ini lumayan akurat, teman-teman, ya. Karena dia bisa membaca uh, induktansi skala mikro. Nah, seperti ini, ya. Setelah kedua ferit dipasang dan kita coba menekannya ya, maka induktansi akan berjalan atau bergerak naik ya. Seperti itu. Jadi diharapkan nanti jika kita setelah memasang ke isolator maka kita bisa akan mencapai nilai 4 m, mh yang kita harapkan seperti itu. Biasanya untuk lilitan 30 lilit pada primer itu nanti jika kita pasang kedua feritnya biasanya akan menghasilkan induktansi lebih atau di atas 4 mh oleh karena itu kita harus memberikan gap pada kedua sisi feritnya ya dan gapnya itu menggunakan isolator yang secukupnya saja kalau saya hanya sekecil sesuai dengan hasil yang didapat nantinya. jadi gap itu tidak perlu banyak yang penting sesuai kebutuhan bisa mengejar induktansi yang kita harapkan seperti itu teman-teman Dan seperti ini dia hasilnya. Jika kita ukur kembali setelah kita rapikan di berapa dia mendapatkan nilai induktansinya dia mendapatkan nilai induktansi sekitar 4 mh 4,1 ya seperti itu jadi saya rasa ini sudah selesai dan tinggal kita pasang jadi nanti untuk video hasil atau video uh, keseluruhannya nanti akan di ini diberikan video secara terpisah ya teman-teman nah jadi seperti ini teman-teman Nah, itu dia. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman dan semoga ini video bisa menjawab semua apa yang belum dirasa mengerti untuk teman-teman semua. Saya berusaha sudah membuat video ini sebaik mungkin dan sedetail mungkin ya sehingga teman-teman bisa belajar dan mudah memahaminya. Seperti itu. Terima kasih sudah bergabung kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.